Standarisasi asam klorida dengan natrium boraks. Metode yang digunakan adalah asidimetri. Alat dan bahan. Seperti pada video, amati dengan baik dan tulis di laporan. Prosedur kerja, membuat larutan asam klorida 0,1N. Bahan yang kita gunakan adalah HCl pekat yang akan kita encerkan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memindahkan larutan HCl pekat ke dalam gelas piala. Tambahkan aquades sebanyak 1/3 gelas piala, seperti pada video. Tambahkan larutan pekat ke dalam gelas ukur. Jumlah volume larutan pekat yang kita ambil sesuai berdasarkan perhitungan dari rumus pengenceran yang telah kita lakukan. Tuangkan larutan ke dalam gelas piala melalui dinding. Lakukan pekerjaan dengan hati-hati dan jangan sampai ada tumpahan. Aduk larutan. Dan tambahkan aquades hingga volume yang diinginkan sesuai dengan perhitungan. Terakhir, homogenkan. Jangan lupa alat yang setelah digunakan, bilas kembali dengan aquades. Yang kedua, menimbang larutan standar primer natrium boraks. Seperti pada video, amati dengan baik dan pindahkan ke dalam laporan dalam bentuk skema.
tambahkan indikator metil merah. Titrasi hingga TAT atau titik akhir titrasi tercapai. Amati perubahan warna hingga TAT, dan tulis dalam laporan. Ulangi titrasi, baik secara duplo, triplo, atau sebanyak 6 kali. Terima kasih, tim ATG SMK Semak Padang.